Hei. Kok pada berantem? Udah mulai live lagi, iklannya udah habis. Kok pada berantem? Kenapa sih berantem? Kenapa? Ini pada rebutan Mas Jamie. Enggak, bukan siapa rebutan. Saya bukan. Tetap memilih Nasar Sungkar. Iya, gak apa-apa gue. Jangan nangis ya. Gak apa-apa, gue tahu gue udah oma-oma. Enggak dong, kan temenan semuanya di sini ya. Buat Sobat Ambiar, bintang tamu kita berikutnya, ini juga tidak kalah berprestasinya. Dia adalah seorang penyanyi muda, ya, jebolan berbakat. Ajang pencarian bakat. Ya, kita akan hadirkan di sini untuk cari tahu juga pengalamannya seperti apa dan apa yang sudah dia dapatkan. Di Pagi-Pagi Ambiar, kita hadirkan ini dia, Nenanda. Nenanda. Kita berempat mau Nenanda, terima kasih banyak. Luar biasa loh. Kan udah pernah ke kita ya. Sore-sore Ambiar ya tahun lalu. Pas 1 tahun loh. Oh iya loh ya. Happy anniversary. Terima kasih. Dan Anda coba ini kan jebolan ajang pencarian bakat. Sekedar mengingatkan lagi Sobat Ambiar. Kamu tuh aslinya dari daerah mana? Aku aslinya dari Riau. Riau, selamat pagi Riau. Ini artis Anda ya. Kita mau kasih lihat perjalanan karir Denanda yang katanya tidak mudah untuk bisa mencapai itu semua. Iya. Ini artikelnya. Ini dia. Silakan duduk. Denanda, jebolan ajang pencarian bakat yang multi-instrumentalist. Multi-instrumentalist itu maksudnya apa? Main banyak instrumen gitu. Iya, betul. Sayang, kamu di sini. Okay. Kak Dewi di situ. Jerome, sudah sini. Oh, iya, baik. Nah, abang ini ngatur tempat dulu bisa setengah jam nih. Iya. Coba, itu. Ya, saya sini deh. Kamu di mana? Iya, enggak di situ dong. Oke, sini. Iya. Jadi multi instrumentalist itu apa maksudnya? Bisa mainin beberapa instrumen gitu. Apa aja yang kamu mainin? Awalnya kecil dulu mulai dari gitar. Gitar. TK dari TK main gitar, terus SD mulai main keyboard, main drum. Musikalitasnya tinggi ya. Amin. Itu yang ngajarin siapa alat musik banyak gitu? Kalau gitar dulu bokap awalnya. Gitar. Mulai suka, tertarik lama-lama. Jatuh cinta aja sama musik gitu. Akhirnya pelajari banyak, lebih dari satu instrumen gitu. Jadi banyak instrumen yang kamu mainkan ya? Ya kalau musisi tuh kayak Brian McKnight, Bruno Mars yang bisa memproduksi sendiri lagu-lagunya gitu. Jadi, karena bisa main alat musik semuanya ya? Jadi lagu yang tadi tuh yang pertama dan kedua tuh dia yang buat semuanya. Dari mulai lagu, musik sampai mixing, mastering dia semuanya. Wow, paket lengkap. Ini kita punya artikel juga perjalanan dari seorang Denanda. Denanda. Ya, perjalanan penyanyi Nanda. Denanda tuh Danda. Denanda. Denanda Anugrah. Pernah dilarang menyanyi oleh almarhum ayah. Alasannya apa kata almarhum? Iya, kan kita tinggal di daerah ya, di Dumai gitu. Tidak banyak musisi-musisi yang terlihat bagus karirnya di sana gitu. Ya so-so lah biasa gitu. Jadi dulu ayah tuh memang aku dari kecil tuh udah tekadnya udah ada di musik gitu, pengen sampai minta izin kuliah di musik gitu. Malah dimarahin gitu. Ngapain main musik? Mau makan apa katanya gitu. Main musik gitu. Cuma ya sebagai anak sampai kuliah aku masih ngikutin orang tua mintanya kuliah di selain musik ya. Jadi aku ambil hukum, aku jalanin tapi sepanjang waktu dari kecil sampai sekarang bisa ada di posisi ini bareng bisa diproduksi sama produsernya oleh Bang Judika, ya aku tetap jalani musikku dengan serius juga gitu. Di sisi lain aku jalani pendidikanku dengan serius dan musikku juga serius. Gitu. Bang Judika ngeliat potensi dari Denanda ini seperti apa sih? Aku ngerasa seperti aku dulu waktu di Brastagi ya, aku kan anak daerah juga yang punya mimpi untuk sukses di ibu kota dengan segala perjuangan. Dan aku lihat di dia ada, waktu di Indonesian Idol pertama kali yang mencuri perhatianku adalah ciri khasnya. Dia punya ciri khas yang aku kangen banget untuk ada lagi di Indonesia. Dia tuh soundnya tuh kalau dia nyanyi tuh kayak ada almarhum Chrisye sama Once-nya. Betul. Yeah. Jadi aku pengen dua hal ini apalagi ditambah dia bisa produksi lagu. Aku tadinya gak tahu. Salah satu single aku berikutnya justru lagu ciptaan dia. Jadi judulnya apa itu? Kenanglah Cinta Kita. Nanti kita akan rilis. Tapi yang pertama tuh ya itu karena ciri khasnya kuat. Dan aku bilang sama dia kalau kamu mau kerja keras ikut sama aku. Nanti ya kita lihat seperti apa yang penting. Kalau musisi itu harus usahanya yang harus keras. Betul. Ya jadi sisanya nanti biar Tuhan yang jangan lihat duitnya.
Tapi berikan yang terbaik dulu, nanti duitnya ngikut. Dan kalau musisi pasti dia happy menjalaninya itu gitu. Jadi aku lihat itu ada di dia. Dan ya mudah-mudahan musik-musik sekarang lagi jarang ya. Musik kayak gini lagi jarang banget ya. Mudah-mudahan Den Anda bisa mengisi itu. Amin. Amin, amin, amin. Potensi yang ada, musikalitasnya sangat luar biasa juga. Semoga berkahnya bisa datang buat Den Anda dan juga keluarga. Keluarga masih amin, amin. Di Dumai, di Riau. Ya, semoga mereka juga bangga salam melihat ya, kamu sekarang di sini di Bagi-Bagi Ambiar. Salam tuh mau mudik kan besok? Iya, besok. Mau mudik? Pas banget. Mudik bawa hadiah karena kita bagi-bagi yeah. Hadiah di Ambiar. Berbagi berkah. Halo, siapa di mana? Halo, halo. Ambiar. Halo. Berbagi berkah. Ambiar berbagi berkah. Berkahnya jaga. Berkahnya jaga. Oke, dengan siapa di mana? Rahlan Jakarta. Dengan Rahlan di Jakarta. Ini ibu apa bapak ya? Bapak. Bapak. Oh bapak. Iya bapak Rahlan. Bapak, ini aku kasih pertanyaannya pak. Oke, apa judul lagu Judika feat Nurlela? Allah. Tak sekedar cinta, tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkan. Bang Judika. Bang Judika. Jawabannya benar enggak tuh? Nurlela jawabannya benar enggak? Benar. Benar. Sobat Ambiar yang belum kebagian jangan khawatir karena masih banyak sekali ya hadiah yang akan kita bagikan selama bulan Ramadan. Nanti kita akan balik lagi Ambiar berbagi berkah. Berkahnya geger.